Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya, saya Bang Ten di Jalan Nakeu Sumber. Oke, sini saya disertifikasi dari subscribe. Katanya pernya ada penting. HP-nya on off tidak ada, tombol volume tidak ada, cas pun tidak ada, tidak bisa ya. Oke, sebelum kita ke video, sebelum kita bongkar dan perbaiki, gimana kabarnya? Sehat ya, semoga kita semua sehat-sehat. Sedikit cerita tentang HP ini. HP-nya jelek ya, tapi demi subscribe, demi file yang ada di dalam, kita akan coba perbaiki ya, masalah hidup atau tidaknya yang penting kita sudah berusaha ya. Oke, tidak perlu lama-lama lagi, kita akan gaskan saja ya. Semoga ini HP bisa hidup lagi dan yang punya pun senang gembira. Oke bosku, kita gaskan. Oke, ini dia HP-nya Samsung A10s ya. Tombol volume tidak ada, tombol on, tombol volume atas bawah tidak ada. Ini HP kasusnya mati total ya. Ini HP yang kata yang punya sudah lama tidak pernah dihidupin ya. Kita coba tes. Kita coba cas. Tidak ada kehidupannya. Kita akan bongkar HP-nya. Oke, ini dia HP-nya ya, sudah saya buka. Fleksibelnya semuanya pada rusak ya. Kita akan coba perbaiki. Dan saya lihat di USB, konektor USB-nya juga sudah karat ya. Kita akan coba ganti tombol konektor USB-nya dulu ya. Oke, di sini saya sudah membuka USB-nya. Kita akan ganti memakai yang baru ya. Saya akan ganti konektor casnya dulu. Kita akan coba ganti konektor cas itu. Oke, di sini saya sudah membuka papan casnya. Kita akan angkat USB-nya, konektornya. Thank you.
Oke, kita akan pasang konektornya yang baru. Sudah terpasang USB-nya, kita akan tesnya. Bisa dilihat cara pemasangannya rapi banget ya, rapi dan bersih. Hehehe. Bisa dilihat mantap ya. Kita coba tes pasang. Oke, sudah ada tanda logo casnya, berarti HP mesinnya masih hidup ya. Kita akan tunggu sampai terisi ya. Oke, HP-nya sudah terisi 3% ya. Berarti PR kita sekarang untuk fleksibel on off nya sama fleksibel volume atas dan volume bawah ya, kita akan ganti. Untuk kita ganti on off nya aja bisa ya, kita coba tes hidupinnya. Kita akan ganti ini ya, fleksibelnya. Oke, kita gas saja.
yang tidak saya cakap, saya akan tak punya tak lagi. Kita akan cek hidup apa enggak. Oke, HP sudah hidup ya. Pasang ya. Oke, cas sudah normal. Kita akan pasang casingnya. Kata yang punya disuruh ganti casingnya pakai yang baru, kita akan ganti. Oke, ini casing barunya ya. Ini casing baru ya, kita akan ganti pakai casing yang baru. Lalu kita pasang fingerprintnya. Oke, ini HP-nya. Casing sudah baru ya. HP sudah bagus. Bisa dilihat. Ya. Ini sekarang kondisi HP-nya. Ini HP-nya yang casingnya yang lama ya, sudah jelek. Kata yang punya besok kalau ada rezeki dia akan ganti LCD-nya ya, biar tambah cakep HP-nya. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.